Pemirsa, tindakan made tutik remaja yang memasang patung menyerupai Nyi Roro Kidul di atas batu karang Pantai Waterblow Nusa Dua Badung menjadi viral dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Agar polemik ini tidak berkepanjangan, pertemuan pun digelar Kapolsek Kuta Selatan dan Chief Security ITDC dengan pemasang patung yang berujung permintaan maaf dari pemasang patung dan pembongkaran patung tersebut. Pertemuan antara Kapolsek Kuta Selatan dan Chief Security ITDC dengan pemasang patung made tutik remaja di ruang rapat utama Polsek Kuta Selatan, Jalan Bypass Ngurah Rai Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kapolsek Kuta Selatan AKP Yusak Agustinus menanyakan kepada made tutik remaja alias Jero Dalam Samudra alasannya memasang patung yang menyerupai Nyi Roro Kidul tersebut di area Pantai Waterblow. Perbuatan perempuan berusia 45 tahun itu menjadi viral di medsos dan memunculkan polemik di tengah masyarakat. Hal yang paling disesalkan adalah perbuatan itu dilakukan tanpa meminta izin kepada petugas keamanan. Made tutik remaja diharapkan membuat pernyataan klarifikasi dan membongkar patung tersebut. Made tutik remaja memohon maaf kepada Kapolsek Kuta Selatan dan ITDC. Ia mengaku memasang patung tersebut berdasarkan pewisik bisikan saat melakukan meditasi di Pura Rong Telu miliknya. Bisikan tersebut mewajibkan saya giring dan memasang patung Nyi Roro Kidul di Pantai Waterblow karena pantai tersebut merupakan pantai perbatasan pantai selatan di Bali. Terkait video kerahuan, ia mengklarifikasi bahwa orang dalam video itu bukan dirinya. Chief Security ITDC juga menyesalkan perbuatan made tutik remaja yang disebutnya membuat citra ITDC tercoreng. Ia meminta patung dibongkar dan perbuatan ini jangan sampai terulang kembali. Setelah made tutik remaja melakukan permintaan maaf resmi dan klarifikasi yang divideokan untuk disebarluaskan melalui media massa dan media sosial, selanjutnya patung Nyi Roro Kidul di atas batu karang Pantai Waterblow Nusa Dua akhirnya dibongkar. Tim Liputan Bali TV.